Hai guys, hari ini kita akan review sebuah TWS baru daripada Lenovo, iaitu ThinkPlus LifePod LP5. So hari ini kita tak review handphone lah, okay? Tapi hari ini kita nak review sebuah TWS daripada Lenovo, iaitu LP5 lah, okay? So TWS ni aku dapat daripada Banggood lah, okay? Sebab Banggood sekarang ni dia ada buat offer lah, sebab dia ada buat 15th anniversary sales. So aku pun dah dapat satu TWS daripada Banggood lah. So kalau korang nak beli barang tu, korang boleh tengok dekat Banggood lah. Link dia aku akan share dekat description sana lah. So sekarang kita akan tengok TWS ni balik lah, okay? So ada tak antara korang yang tengah cari sebuah TWS yang harga budget dan kualiti dia agak premium dan sesuai untuk gaming? Sebab kat tangan aku ni ada sebuah budget TWS yang agak best, iaitu ThinkPlus LifePod LP5. Nama dia memang panjang gila lah, okay? So kita panggil dia LP5 lah. Lepas tu dia guna Bluetooth 5.0 yang low latency, ada noise cancellation dan 13mm large dynamic driver lah. Lepas tu harga TWS ni dia dijual dengan harga $25 lah. Lepas tu kalau tukar kita punya Malaysia punya currency dalam 100 something lah. Tapi nanti aku akan bagi korang voucher code, korang boleh beli dengan harga dalam 60 ke 70 ringgit sajalah macam tu. So sekarang kita akan tengok apa yang ada pada kotak ni lah, okay? So kat depan dia ada TWS dia lah, okay, yang agak cantik. Lepas tu kat sebelah dia ada tulis comfortable, boleh gunakan untuk telefon. Bateri dia yang tahan dan dia guna touch sensor lah. Kat sebelah sini dia tulis Lenovo. Lepas tu kat belakang sini dia ada tulis dia punya product specification lah. Okay, korang boleh tengok dekat sini lah. So sekarang kita akan unbox dan tengok apa yang you akan dapat masa beli TWS ni, okay? So masa buka korang akan dapat satu user guide lah. Dia ada bahasa English dengan bahasa Cina lah, okay? Lepas tu kat sini dia ada 4 ear tips lah. Lepas tu kabel USB-C dan dia punya case lah, okey. Dalam ada dia punya earbuds lah, okey. Dia macam ni. So ini charging case dia lah, okey. Kat depan sini dia ada tulis Lenovo, lepas tu kat sini dia ada lampu lah. Kat atas tak ada benda, lepas tu kat bawah sini dia guna USB-C lah, okey. So benda ni dia kira up to date lah, dia dah guna USB-C sebab yang sebelum ni masih ada yang guna micro USB lah. Lepas tu kat belakang sini dia ada tulis ThinkPlus lah. So ear tips ni dia guna touchscreen lah. So dekat sini dia tak ada button ni, tak ada button tu. Korang nak increase volume ke decrease volume tu, semua cuma tekan saja. Korang tekan satu kali untuk play and stop. Kalau korang tekan dua kali, boleh adjust dia punya volume. Tekan tiga kali, dia boleh tekan next song lah, okay? Dekat YouTube pun boleh, dekat music pun boleh lah. So quality dia I rasa not bad lah, agak nice lah. Lepas tu sound dia I pun rasa agak okay juga, boleh dikatakan agak best. Dia tak adalah best sampai macam earphone 2-300 tu, tak adalah, tapi padan dengan harga dia lah, boleh dikatakan agak best lah, okay? Lepas tu gunakan main game dia pun tak ada rasa macam ada delay yang agak tinggi lah. So dia low latency, dia ni memang ada low latency lah, so far so good lah. Cuma yang tak bestnya ialah dia punya sensitivity tu dia agak sensitif. Kadang-kadang korang tengah adjust macam ni, keluarkan pasang balik, dia akan stop dia punya lagu macam tu lah. Mungkin aku punya jari tu besar sangat, aku selalu tekan dekat sini, dia akan automatic ada tekan lah, okay? So kalau korang tak nak tertekan tu, korang kena hold dia punya kat bawah sini lah, okay? Jangan tertekan dia punya atas sana lah. Yang lain I rasa okay sajalah, so far so good lah. Kualiti dia nice, dia punya suara pun I rasa okay jugalah. So kalau korang nak beli earphone ni, aku akan sharekan link dia dekat description sana lah. Sebab Banggood sekarang dia ada banyak offer lah, korang boleh shopping dekat sana lah. Korang boleh tengok kat dalam. Lepas tu kalau nak beli tu dia senang saja. Korang cuma download apps Banggood, lepas tu korang masuk dekat link dekat bawah sana. Harga USD dia dalam RM25 lah. Lepas tu korang add to cart saja, tekan buy now. Lepas tu masukkan korang punya address apa semua. Dia boleh support PayPal, dia boleh support credit card dengan COD lah. Lepas tu barang dia pun cepat sampai lah, dalam 5-10 hari saja. Okay, lepas tu korang boleh place order kat sini. Korang boleh masukkan korang punya voucher code lah. Okay, korang masukkan saja, nanti korang akan dapat discount tu. Lepas tu korang boleh beli dalam lingkungan RM70 macam tu sajalah, okay? Lepas tu masa beli korang pun tak perlu takut ada kena custom block ke apa, semua dia akan settle lah. So korang bayar harga ni saja, semua dia settle.
Lepas tu kalau korang ada beli sikit barang yang korang rasa tak best ke apa untuk selected item lah, dalam 7 hari korang boleh return balik lah. Okay, so beli dekat Banggood ni dia kira agak best jugalah. Okay, lepas tu masa beli korang kena add on dia punya insurans lah. So kalau ada apa masalah dia boleh claim balik lah. Okay, macam tu saja. So kalau korang nak beli barang sekarang, korang boleh shopping dekat Banggood lah, sebab sekarang dia ada banyak buat offer lah, sebab dia 15th anniversary lah. Okay, so I rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.